Halo semuanya, jumpa lagi di dapur Mama Fisa. Hari ini saya mau buat bakwan sayur. Yang cara membuatnya itu sangat mudah banget. Dan ini saya juga menggunakannya dengan bahan-bahan yang seadanya. Yuk langsung saja kita simak videonya. Kubis. Terus ini wortelnya kita masukkan, toge, saya bumbunya cuma pakai bawang goreng, bumbunya praktis ya. Dan satu saset masako. Ini tangan saya sudah bersih ya. Lalu kita ulet-ulet, diratakan ya seperti ini biar merata. Ini sudah merata ya. Nah, selanjutnya kita masukkan tepung terigu. Terus ini kita masukkan air. Ini masukkan airnya sedikit demi sedikit aja ya. Nanti kalau kurang bisa ditambahi. Kita tambah lagi. Ini sudah cukup ya. Seperti ini, dan tingkat kenalannya sudah cukup. Ini sebelumnya dikoreksi rasa dulu, apabila masih kurang garam atau kurang kaldu bubuk bisa ditambah ya. Ini tinggal kita goreng aja. Selanjutnya ini saya sudah panaskan minyak. Masukkan ya adonannya. Kita balik biar enggak gosong dan matangnya juga merata. Goreng hingga warnanya kecoklatan. Ini sudah kecoklatan ya, sudah mateng. Lalu kita angkat dan kita tiriskan. Selanjutnya kita goreng lagi ya. Kita goreng semua hingga adonannya habis. Kita balik biar enggak kosong dan matangnya juga merata. Ini sama ya gorengnya seperti yang pertama, goreng hingga kecoklatan.
Ini sudah kecoklatan ya, sudah mateng. Lalu kita angkat dan kita tiriskan. Ini sudah saya goreng semua, tinggal disajikan. Ini dia bakwan sayurnya sudah mateng, sudah siap untuk dihidangkan. Semoga resep saya bermanfaat. Selamat mencoba.